Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman GKJ Marguyutan di hari ini. Saat ini saya mengajak saudara-saudara mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dalam doa. Bapa kami yang rahmani, Bapa kami yang kami kenal di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami, saat ini kami mengarahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melanjutkan beragam aktivitas kami di hari ini, ketika Engkau memanggil kami untuk menerima kasih-Mu yang mewujud dalam pengajaran Tuhan yang hendak kami terima melalui firman, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya dimampukan untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita terima dari Mazmur 121 yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang baru saja kita baca bersama adalah salah satu nyanyian yang biasa dinyanyikan dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem. Perjalanan menuju dan dari Yerusalem memang harus melewati jalur pegunungan yang berliku dan curam. Untuk menghadapi tantangan dan resiko perjalanan seberat itu, umat terbiasa menyemangati dirinya dengan menyanyikan mazmur-mazmur ziarah, termasuk Mazmur 121 ini. Mereka memang memerlukan keyakinan akan jaminan pertolongan dalam menempuh bahaya di tengah-tengah perjalanan yang berat itu. Siapakah yang dapat menjadi sumber pertolongannya di antara gunung-gunung yang tinggi? Mereka teringat bahwa di dalam bait Allah selalu diberitakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu sumber pertolongan itu akan nyata ketika mereka berharap kepada Tuhan Sang Khalik. Mereka tidak perlu merasa takut dan gentar karena Sang Khalik adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan mampu menjaga dan menaungi umat-Nya. Bahkan Ia berjalan bersama di sebelah kanan umat-Nya. Dengan indah, saudara, syair Mazmur ini menggambarkan bahwa sengatan matahari yang sangat panas tidak akan pernah menyakiti umat-Nya. Demikian juga dinginnya malam yang dihiasi rembulan. Tuhan sanggup melindungi umat-Nya dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Ia menjagai nyawa umat-Nya sampai kapanpun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kesempatan ini, pemazmur juga mengajak umat Tuhan di sepanjang masa, mengajak saudara dan saya membangun iman melalui syair lagu yang mendorong agar umat milik Tuhan sungguh-sungguh percaya dan benar-benar yakin akan perlindungan Tuhan. Pertolongan dan kehadiran Tuhan itu nyata dan tidak perlu disangsikan. Sekalipun kita juga tetap harus melewati perjalanan yang penuh bahaya. Ada sengatan matahari, ada tiupan angin yang keras saat malam. Akan tetapi, penyertaan Tuhan tidak terbatas. Penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh waktu, baik siang maupun malam. Oleh karena Dialah Sang Khalik yang bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi juga yang memelihara kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya umat milik Tuhan, saudara dan saya, senantiasa perlu belajar makin mempercayakan hidup ke dalam tangan Sang Khalik sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari lanjutkan peziarahan hidup kita dengan selalu menghidupi janji penyertaan Tuhan ini hingga kita diperkenankan masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.